langsung untuk Minecraft sih, mod-mod lainnya kita akan lanjut ke video sini. Fitur-fiturnya banyak banget di sini, server baru sepertinya juga ada fitur baru, contohnya adalah sini di situ gitu. Yaitu build update, vanilla experiments, build creative feature, custom biomes, additional modding, capabilities, upcoming creator features, game test, firework, ulang creators, banyak banget guys. Ya, kita bosan biasa nih. Setelah kingdom kita tersinggung dan sini tampilannya berbeda guys seperti enggak biasanya dan biasa aja. Ini direkomendasikan juga dan terasing dan kalian kok tampilnya seperti ini kalau kalian nanti sudah setting. Dan ini adalah tampilan terbarunya guys, ribet ya sini. Saya suka tampilannya ini ribet. Moga so untuk videonya cuma sampai segini doang ya, terus subscribe dan like guys. Moga kalau untuk file mod dari Minecraft 1.18.10 ini ada di deskripsi ya. Okay.